buton juga tuh pak nih, terus ya pak. Kali ini baru ada nih. Oke, ini loh guys, kita menuju ke ini bang, lemahnya abang. Ya, ini loh bukti lemah. Assalamualaikum wabarakatuh, salam budaya, salam rahayu bagi semuanya. Hari ini kita berada di kawasan Malang Jawa Timur. Kita berada di kawasan Baraan. Dan hari ini kita berada di petilasan Sasti Jenar. Seperti apakah keseruan perjalanan hari ini, simak terus bersama Jatim Mulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Spesial banget ini ya. Kita berada di Baraan. Yang lihat video ini jadi tahu yang depan mana, belakang mana. Ya, ini kita berada di pintu gerbang petilasan Sasti Jenar yang ada di Baraan. Dan juga nanti kita akan mereview bersama bapak-bapak kuncinya. Yang jelas simak terus ya perjalanan hari ini spesial bersama Jatim Mulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Oke teman, ini jalannya lumayan ya, lumayan terjal. Ayo, jalan. Tapi jalan ini dicor kabel. Dia rata sendiri juga. Oh, benar lagi. Kita menuju ke pintu gerbang masuknya. Kita tinggal dulu, guys. Malang ini, guys. Ini namanya Pelawangan. Puring Pak, Puring Pak. Oh, Puring Ageng ini Pak. Oh, ngeten ngene Puring Ageng. Puringnya besar, guys. Pelawangan. Jadi gerbangnya ini. Oke, pemirsa. Salam. Ya, ada petugas ini. Assalamualaikum. Raden Bagus Wiyonosari kalih Raden Ayu Pandansari. Oh, Pandan. Raden Ayu Pandansari nggih. Nggih. Lah sing jaler Raden Bagus Wiyonosari. Ini sih jati beri pak. Penjagi gerbang beri pak. Oh, ini Pandansari. Ini Pandansari. Ya, jadi nama desa tengene Pait Kutut gih. Oh, jadi penunggunya. Penunggunya. Namanya. Ini Pandansari. Pandansari. Pandansari dan. Wiyonosari. Dan Wiyonosari. Oke guys, inilah pintu gerbangnya. Jadi, anu pak. Gerbang awal masuk ke. Petilasan dari Sasti Jenar. Nah, ini disebut-sebut teng mriki awal terus Raden Bagus Wiyonosari, Raden Ayu Pandansari minggah teng Mbah Bebet, Mbah Kawit, lajeng Mbah Jemat, Mbah Sasti Jenar. Oh, ngoten nggih. Dari 5 generasi nggih. Oh, termasuk Mbah Jemat napa nggih? Nggih. Mbah Jemat di sini juga berarti ya. Oh, berarti Mbah Jimat, Mbah Neng Pati, Mbah Jimat Mbah Neng Pati. Iya. Ataupun petilasannya dulu. Monggo Pak. Monggo. Oke, ini kita menuju ke petilasan dan ini jaga di pintu gerbangnya. Oke, kita ucapkan assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Mbah Jimat itu Mbah Neng Pati. Pati Neng Pati. Nah, ini pemirsa kita bersama. Rekan-rekan. Yang gak ada kabar. Ya, awali Raden Bagus Wiyonosari, Raden Ayu Pandansari, minggah Mbah Bebet, Mbah Kawit, Mbah Geng, Mbah Jemat, Mbah Sasti Jenar. Nah, dimaksud Mbah Bebet itu ngawiti, Mbah Kawit ngawiti. Sami pak nggih. Nggih, Bebet, Kawit, kan ngoten lho. Bibiti ngawiti. Lagi. Oke, ini lo guys di perjalanan hari ini sangat spesial. Tapi, banget. Kan orang-orang cerita kalau di sini memang kondisinya angker, gila. Bukan, buatan gitu. Oh, tadi cuma angker bagi yang main-main mungkin ya. Bukan main-main. Bami yang berisi kasaran ini kurang ajar ya. Nah, ngatin-ngatin ya. Balak nggih. Balak. Tergantung tiange, Pak nggih. Tergantung niat. Lha Pak, napa lek mireng-mireng kan dijagi dijaga
buton juga tuh pak nih, terus ya pak. Kali ini baru ngajar nih. Oke, ini loh guys, kita menuju ke ini bang, lemahnya abang. Ya, ini loh, bukti lemah abang loh. Lemahnya merah. Nah, lemah abang ini ya. Ini seperti merah darah ini ya. Lemah abang. Loh, bukti lemah abang. Merah juga bang. Merah, loh. Merah semuanya loh. Loh. Ini loh, buktinya. Tangannya beda guys. Biarpun sama di gunung, tapi tidak sama warnanya ya. Beda banget ya. Yang jelas kita hari ini spesial banget lur, berada di kawasan Malang ya. Oke, makan katakan makan. Oke, sebelumnya kita juga mengucapkan salam. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video kami. Yang jelas tunggu janjian kami di tempat Anda, hanya di Jatimulyan New, Media Pura Tempat dan Bestari Budaya. Yang jelas saran dan kritik Anda kita tunggu di 085-89-5652-988. Terima kasih, sampai jumpa nanti.